balandongan yang menguntit mereka terus bergerak ke barat. Perahu yang ditumpangi Bre Kertabumi mulai menepi. Diam-diam, lima orang yang ada di perahu mengawasi balandongan dari timur yang sebentar lagi akan berpapasan dengan lima balandongan dari barat. Ketika mereka melihat balandongan yang bergerak dari timur didayung dengan panik, taulah mereka bahwa balandongan tersebut bukan bagian dari lima balandongan dari arah barat. Dan begitu tiga orang melompat ke arah balandongan penguntit tersebut dengan mengeluarkan pedang telanjang, segera Sabdo Palon berkata kepada Bre Kertabumi, "Tolonglah mereka, Raden." Bre Kertabumi tanggap. Segera dia memerintah Arya Gajah Para dan Arya Bungah, "Bantu penumpang balandongan itu." Arya Gajah Para dan Arya Bungah bersembah dan menceburkan diri ke sungai. Mereka sangat tangkas dalam berenang. Sebentar saja, keduanya telah muncul di samping balandongan yang telah dijejaki tiga orang bercadar. Entah kapan mereka mencabut keris, tiba-tiba saja sabetan telah diarahkan ke mata kaki dua orang bercadar. Makian terdengar, dua tubuh jatuh terduduk. Balandongan menjadi oleng karenanya. Empat balandongan lain dari arah barat berputar-putar sejenak, mencari perahu incaran mereka yang menepi. Mereka menajam-najamkan penglihatan, lalu terlihat sebuah perahu dalam kegelapan yang baru saja menepi di sisi kiri sungai dari arah timur. Dua balandongan berputar sejenak dan langsung didayung cepat menuju perahu, disusul balandongan ketiga dan keempat. "Pangraot, cepat naik," seru Bre Kertabumi. Bre Kertabumi bersama Sabdo Palon dan Noyok Genggong telah melompat ke daratan. Pangraot dan enam anak buahnya menyusul kemudian. Mereka semua naik ke daratan dan masuk ke dalam hutan di sisi sungai. Kegelapan menyamarkan tubuh mereka. Empat balandongan telah menepi. Para penumpangnya melompat ke perahu yang telah kosong. Hanya ada lima ekor kuda yang resah. Para orang bercadar menyapukan pandangannya ke arah hutan di atas mereka. "Mereka di atas. Naik ke atas. Cari sampai ketemu." Terdengar perintah dari salah seorang bercadar. Sebentar kemudian, melompatlah mereka semua ke daratan. Sementara di tengah sungai, Arya Gajah Para dan Arya Bungah telah sepenuhnya menguasai balandongan yang tadi menguntit perahu mereka. Kini mereka pun menepi. Tiga orang bercadar yang berada di balandongan tersebut telah mereka ceburkan ke sungai. Satu balandongan yang menyisakan lima orang bercadar mengejar balandongan yang semakin menepi. Balandongan menepi ke tempat yang agak jauh dari perahu yang terlebih dulu menepi. "Lompat!" pekik Arya Bungah.
Arya Bungah melompat ke daratan lebih dulu, disusul Arya Gajah Para. Lantas dua pemuda yang semenjak tadi mendayung balandongan. Tetapi orang tua yang tersisa tampak ragu-ragu. Ki, ayo melompat. Salah seorang pemuda memekik keras. Balandongan ini tidak terikat, ujar orang tua itu. Arya Bungah menggeram. Sayang nyawamu atau sayang balandongan jelek itu? Orang tua itu bangkit, lalu melompat ke daratan. Balandongan perlahan terseret arus berantas ke timur. Mereka semua berada di daratan. Balandongan-balandongan pengejar baru saja merapat. Empat orang melompat ke daratan dengan pedang terangkat. Satu orang menjaga balandongannya. Bre Kertabumi dan rombongannya menyelinap ke dalam hutan yang gelap. Di belakang, 28 orang bercadar memburu mereka. Empat orang menunggui empat balandongan mereka. Damar yang tadi dibawa orang-orang bercadar juga telah dimatikan. Mereka menyebar bagai hantu gentayangan. Di balik sebuah pohon besar, Bre Kertabumi bersembunyi. Sabdo Palon dan Noyo Genggong mengapitnya dekat-dekat. Pangraut berada tak jauh di sebuah pohon lain. Dia meringkuk ketakutan. Enam anak buahnya entah bersembunyi di mana. Pastinya juga tidak jauh dari tempat itu. Suasana lengang, hanya bunyi binatang-binatang malam yang terdengar, masing-masing tegang dalam persembunyiannya. Sebentar lagi hujan, Raden. Sabdo Palon berbisik. Bre Kertabumi seketika menengadah. Tak tampak sehelai awan hitam pun di angkasa. Namun, belum sempat Bre Kertabumi menundukkan wajah, mendadak petir terlihat. Sesaat dunia terang, disusul bunyi guntur yang menggelegar. Pangraut terloncat. Bre Kertabumi terheran-heran. Hanya sepersekian kedipan mata saja, hujan turun dengan sangat deras. Bre Kertabumi menoleh ke arah Sabdo Palon dengan wajah yang masih diliputi keheranan. Tetapi wajah Sabdo Palon tampak sangat remang dalam kegelapan dan guyuran hujan. Belum sempat dia memalingkan wajah, Sabdo Palon berkata lagi, "Raden, lihat kabut itu." Mata Bre Kertabumi menatap ke arah yang ditunjuk Sabdo Palon. Di kegelapan, dia tidak bisa melihat kehadiran kabut. Namun ketika pandangannya diarahkan ke tempat pangraut, baik pangraut sendiri maupun pohon tempatnya bersembunyi tidak lagi tampak. Bre Kertabumi terkesima. Tiba-tiba saja dia melihat kabut yang terus merantak dan menebal.
terdengar pekik kesakitan di belakangnya. Di tepi hutan yang dekat dari sungai, lantas terdengar makian. Asu, matamu sudah buta, heh. Menyusul pekian kedua, lalu bunyi gaduh yang samar. Mereka tidak bisa melihat medan, Raden. Sepertinya mereka bertempur dengan teman mereka sendiri. Bre Kertabumi tak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan. Mundur! Hujan dan kabut sialan ini benar-benar asu. Mundur! Suasana mendadak lengang. Hanya bunyi hujan yang menamburi tanah dan dedaunan yang terdengar. Ketika hujan mulai sedikit reda, Bre Kertabumi berbisik. Mereka sudah mundur dan mungkin menunggu di tepi sungai. Sementara di tepi sungai, ketika semua orang bercadar telah bergerak ke atas dan hanya menyisakan 4 orang yang menjaga balandongan-balandongan mereka, Arya Bungah dan Gajah Para dibantu 2 pemuda yang ditolongnya sigap menyergap mereka. 2 orang tewas dengan leher menganga terkena gorokan keris Arya Gajah Para dan Arya Bungah. 2 orang lagi bergelut di tanah dengan 2 pemuda itu. Arya Bungah dan Arya Gajah Para tidak sabar. Mereka melompat mendekat, lalu menusukkan keris ke tubuh 2 orang bercadar itu. Masing-masing tepat di lambung belakang dan pinggang. Pemuda yang tengah bergelut bangkit mundur ketika melihat lawan mereka terluka sedemikian rupa karena tusukan keris. 2 orang bercadar itu sempoyongan, bangkit berdiri sambil memaki-maki. Namun Arya Gajah Para dan Arya Bungah tidak memberi kesempatan. Keduanya menyerang dengan keris masing-masing. Sebentar saja, 2 orang bercadar itu tergeletak bermandi darah. Yang satu dengan perut jebol, yang satunya lagi dengan leher menganga. Petir menggelegar di angkasa. Dunia terang sesaat. Hujan pun tiba-tiba turun. Cepat buang dayung-dayung mereka. Arya Bungah berteriak di tengah suara hujan. Pemuda yang tercekat segera sadar. Di tengah hujan yang menggila, mereka menghambur menuju 4 balandongan yang berada di tepi sungai. Diambilnya 1 persatu dayung yang tergeletak di sana dan dilemparkan ke tengah berantas. Arya Bungah dan Arya Gajah Para sibuk mengangkati mayat-mayat bercadar untuk diceburkan begitu saja ke bengawan berantas. Ambil dayung-dayung perahu itu, cepat! Kembali Arya Bungah memberikan perintah. Dua pemuda itu sigap. Mereka berlari menuju sebuah perahu. Diambilnya 6 dayung yang tergeletak di sana. Di dalam perahu, kuda-kuda yang tercancang meringkik-ringkik resah.
Setelah semua dayung mereka ambil, keduanya cepat kembali ke tempat Arya Bunga dan Arya Gajah Para. Masing-masing dari mereka menyeret 3 dayung. Hampir saja mereka terpeleset karena saking licinnya tanah yang basah. Mereka berempat kemudian naik ke hutan, bersusah payah mencari tempat persembunyian. Jalanan begitu licin, ditambah lagi kabut mengepung pemandangan. Untuk beberapa lama, tak ada apapun yang terjadi. Hanya hujan yang terus jatuh. Namun sesaat kemudian, beberapa orang mengendap-endap ke arah sungai. Jumlah mereka sekitar 30. Begitu mereka tiba di tempat balandongan, salah seorang berteriak, "Mana 4 yang lain?" Berpasang-pasang mata mencari-cari teman mereka. Tetapi di tengah lebatnya hujan dan kabut yang tebal, usaha mereka sia-sia belaka. "Bangsat, kemana mereka?" Seseorang menginjak sesuatu yang mencurigakan. Cepat dia berjongkok dan disapunya cairan itu dengan tangannya. "Darah, ini ada darah." Karuan saja, semua orang bercadar itu terkejut. Mereka bergerak ke arah teman mereka yang mendapati ceceran darah. Bersamaan dengan itu, hujan sedikit mereda, tetapi kabut tetap menolak sirna.